Halo semua, kembali lagi di Conan XL bersama gue Otakure. Jadi, kemarin kita habis mati dan kita sudah ngebikin animal pen. Dan gue ingat di sini ada kura-kura. Jadi kita ambil kura-kura. Sehabis itu kita ternak kura-kuranya. Mungkin dia makan dedaunan ini kali ya. Coba kita ambil aloe dan plant fiber. Kita nggak tahu apa yang dia makan. Jadi binatang pet pertama kita kemungkinan besar adalah kura-kura. Itu ada kura-kura tapi ada emak juga. Gue bisa ambil lagi ya. 72, oh nggak bisa, udah 72% ya. Satu binatang itu 72%. Kalau gue ambil satu lagi jadi 140, keberatan. Sekarang kita battle itu setengah mati sekali. Musuhnya itu super kuat sekali. Kita masih terlalu cupu ya. Nggak ada armor, senjata juga. Senjata masih senjata basic banget gitu ya. Iron aja belum. Target hari ini adalah mencari anak buah dan mencari iron tadi. Mayat gue harusnya di sekitar sini, mana ya? Kita tergeletak di sebelah sini. Oke, ini dia tulangnya. Nanti gua ambil. Sekarang kita taruh dulu. Kita punya hatchling. Kita ada cell pack. Cell pack ya namanya. Cell pack hatchling. Kita taruh sini. Kita kasih daun atau kasih aloe coba. Kasih aloe. Kagak mau. Kasih daun. Oke, dia mau daun jadi cell pack. Nanti dapat monster. Monster pertama kita adalah kura-kura. Monster kedua adalah macan. Kita harus coba terus sampai dapat macan ya. Oke, barang sudah diambil, pakai daki, baju-bajunya. Kita mesti berhasil mendapatkan macan itu loh, tanpa ketangkep. Coba kita intip dikit-dikit kali. Kemarin kita jalan dari kiri itu salah besar. Jadi kita jalannya dari kanan. Di tempat nggak dijagain. Waduh, anaknya kagak ada. Oh, tuh dia anaknya sendirian, bagus. Bentar. Ya apa itu? Oh, patung ya. Bukan macan hidup kan itu? Gede sekali. Oke. Mumpung ibunya nggak ada. Piaraan kedua kita adalah tiger. Kita butuh yang namanya daging pasti ya. Bagaimana kalau kita bunuh aja? Mak bapaknya itu kita kasih makan ke dia. Sebagai pembalasan dendam. Karena dia telah membunuh gue. Kita pancing satu lah. Berdua sih ya. Kalau satu bisa deh. Halo. Isi stamina dulu. Benuin. Gue gak ada panah juga. Oke. Hei, sini. Agak mau datang deh. Oke. Dua kayaknya, dua-duanya ya. Waduh, mati lagi. Aku kurang ajar. Dari mana deh? Wah, gak bisa. Kurut. By the way, kita bisa nangkep kelinci sama rusa. Hap. Kita coba tangkep, bisa digedein gak ya? Apakah kelinci bisa menggigit nanti? Gak tahu, bisa jadi pakai berantem kan? Kelinci dan rusa. Oke, binatang ketiga kita adalah rusa. Jadi gazelle, binatang keempat kita ada kelinci. Kelinci gak bisa ya? Kelinci bisa jadi makanan gak? Makan kelinci nih. Kelinci gak bisa diapa-apain ya? Buat apa nih kelinci ya? Gak mau taruh situ. Yaudah, kelinci buang. Ini daging tapi susah ngejarnya nih, ngebut banget. Dia pasti melarikan diri sih. Hup. Oh enggak, mati, bagus loh. Oke, kita dapat daging nomor 6, pakai skinning knife. Dapat kulitnya juga. Sip. Daging udah, tandanya macan udah. Sehabis itu cari apa lagi ya? Kita mesti bikin equipment dari iron dulu. Fokus ke iron ya. Setelah ini kita bikin iron. Sip. Kita butuh furnace 500 batu. Oke, blacksmith mana? Blacksmith 250. Kita butuh 750 batu. Terus weapon-nya, waduh gila banyak banget. Oke, jadi kumpulin 1000 batu, 500 kayu ya. Oke, kita sudah mengumpulkan 500 batu. Kita bisa bikin tempat bakarnya dulu. Saat bikin tempat bakar, baru kita bikin blacksmithnya. 500, craft 1. Blacksmith butuh iron bar. Oke, sehabis itu armorer butuh 200 sama 100. Kayu udah cukup sih. Kayu udah cukup, tinggal kayu, tinggal batu ya. Emplokin di situ. Pakai ini aja dulu sementara, bakar. Kita bakar. Masukin ini iron ya.
Play. Sip. Yuk, let's go. Kembali mencari batu dan kayu lagi. Oke, kayaknya udah cukup semua barang-barangnya. Kita dapat 200 kayu lagi, batu 500 kayu ini. Oke, jadi kita ada 500 kayu, 600 batu, sama twine 100. Kita bisa bikin semua yang kita mau. Bikin blacksmith ini dia, blacksmith bench. Kok nggak bisa? Oh, butuh iron bar. Armor bench kita bisa bikin satu. Kita ambil iron bar dulu. Iron bar 50 udah jadi belum? Oke, 86 cukup ya. Iron bar, bikin blacksmith bench. Craft satu. Terus apa lagi ya? Taruh di sini sebelah carpenter. Blacksmithnya kita taruh di sini, tempatnya kecil sekali. Kita taruh begini aja. Kasur, gua butuh kasur juga. Biar kalau mati kita hidupnya gampang, lebih deket. Kasur, yang bagusan dikit kasurnya. Bed, butuh kulit 20, ada semua. Kulit kita ada 70, bagus. Bikin kasur, mana sih kasur tadi? Kasur, craft, dah. Nah, fokus ke armor dulu ya. Armor kita mainnya menggunakan, kita butuh heavy padding, kita butuh thick leather. Thick leather gampang nih dapetnya. Thick leather ini bisa kita dapetin dari kota ya. Di kota dapet thick leather terus ya. Taruh dulu, kasur gua kok polos sekali kasurnya. Putih banget kasurnya. Tidak ada bantal atau apa gitu. Sedih banget kelihatannya. Selimut pun nggak ada. Dah, rumah kita sudah lengkap. Ada kasur, ada tempat crafting ya. Gua butuh bikin pedang, ambil lagi ironnya, taruh sini, plep. Bikin pedang long sword atau short sword. Yang pendek aja ya. Pedang pendek. Agrosian design, bedanya apaan? Ada pegangannya. Oke, jadi sekarang kita akan ke kota dulu. Kita ngerampokin thick letter sebanyak-banyak ya. Ambil thick letter, ngambil duit. Ngambil makanan, minuman, seperti itu. Minuman gue udah mau habis. Tinggal siprit sekali. Musuh, kita tes senjata baru. Hup, serang. Hup, hup. Gue lupa kombonya. Kombonya yang cocok berkali-kali, encet apa ya? Kayaknya ada yang encet 3 kali deh. Steel kita ambil, thick leather kita ambil, iron kita ambil, sisanya makanan boleh dah kita makan habisin. Sip, kayak gitu. Ini juga ada thick leather, selalu ada thick leather di sini, selalu ada thick leather. Jadi thick leather kita nggak perlu nyari sendiri ya, tinggal nyolong. Ada helm ya. Dapat helm. Udah lama dicariin kagak nemu-nemu, akhirnya kita dapat juga helm ya. Kayak begitu, tapi jelek jadi kita matiin bisa ya. Oke, bikin kayak gini ya. Jadi nggak kelihatan gitu ya. Pakai helm padahal pakai helm. Ini ada bomnya ya. Kalau nggak salah ini ada trapnya. Jadi hati-hati. Lari. Nggak meledak. Atau itu. Yang hitam ini kali bom gitu. Dah injak. Setahu gue di sebelah sini ada bomnya deh. Terakhir kita meledak di sini. Coba kita injak. Oh iya bener. Oke, itu bom. Jangan diinjak. Tapi nggak apa-apa sih. Darah masih penuh. Hasil rampokan kita hari ini yaitu ada 200 thick leather, 29 steel bar, iron bar, terus ada bronze, ada gold coin. Jadi total kita udah punya 356. Gila, thick leather nyari gampang banget. Cuma ngerampok dong. Oke, jadi terlalu gampang game gara-gara itu. Maka dari itu mungkin kita akan mengurangi sedikit rampok-merampok ya. Heavy. Oke, ini set ini kayaknya belum pernah kita bikin. Heavy helmet yang biasa. Kita, waduh gila, ironnya banyak banget butuhnya. Iron sama leather juga ya, butuh leather. Tetap mesti berburu rusa. Leather. Yaudah, kita bikin ini dulu, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya kita butuh 2, 3. Butuh 4, 5. Waduh, butuh 200-an lah. Kita butuh 200 iron. Sama leather mungkin sekitar 100. Bajunya mungkin kita hilangkan sedikit seperti ini. Oh, oke, lebih keren daripada yang tadi. Kalau kayak gini, nggak keren baju, gue nggak suka sih. Kita bikin seperti ini. Bagaimana sarung tangan? Sarung tangan nggak? Sarung tangan tetap kita pakai aja. Sip. Oke, ini lebih keren bentuknya. Sekarang gue butuh iron ya, kita butuh iron.
sama rusa. Oke, kita mesti bunuh rusa. Bunuh rusa. Rusa. Hap. Cep. Hap. Cep. Sekali caplok dapat 14 letter, lumayan ya. Hap. 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 Guling. Oke. Hit. Hit. Hajar. Siap-siap guling, isi stamina dulu. Dia nggak mukul, kita pukul. Berikan gue sesuatu, dapatnya hide sama daging ada dia. Lumayan dagingnya bisa untuk kita punya macan suatu saat nanti. Ada hyena gue lihat di situ. Ada anaknya nggak ya? Apa yang terjadi kalau kita bawa hyena ya ke markas manusia? Halo. Woi kalian, guard bantu aku. Kagak dibantuin no? Kagak bantu. Gue kira dia bakal nyerang orang ya? Enggak ya? Ya diserang ya. Kalau gua serang orangnya apa yang terjadi? No, kalau gua serang orangnya mereka berantem. Jadi kalau kita pukul orangnya mereka jadi berantem. Jadi ngaco itu. Bener bener. Nanti kita bawa bawa monster yang kuatan dikit kalau gitu. Oh, habis gua tabok damai dia. Begitu doang berantemnya. Ya udah, makasih dari bunuhin. Kita dapat hyena pelt. Satu lagi di mana hyena ya? Hyena mati di sini. Hip. Hip. Enggak bisa tiga kali. Di sini ada kepala rusa, tick letter enggak butuh, kita lebih butuh iron bar. Gas beracun. Oh. Duit. Ujung-ujungnya ngerampok lagi deh. Lagian barangnya bagus banget dalam sini. Jadi kita udah dapat 200 iron dan 100 letter. Ironnya kita bakar. Kita bakar ironnya, kayunya moga-moga cukup. Letter, oh letter mesti dibikin lagi ya. Letter itu butuh tanner. Kita butuh 200 batu, 100 wood, 50 bak. Aduh, baknya itu setengah mati. Resource reserve munch. Strip bark and branches from lumber. Oh, oke, okay, bagus. Oke, okay, jadi kayunya kita taruh sini, terus kita bikin 12 doang. Jadi apa sih? Jadi berapa banyak baknya? 15 kayu jadi 15 bark gitu. 15 kayu jadi 1 bark. Kita. Waduh, itu mah ribet banget cuma 1 doang jadi. Kita masih cari manual bak ini. Cari manual. Bak itu bisa dapetin dari mukul pohon menggunakan pacul. Kayak begitu. Dapat dua. Gather bak. Untuk batu gampang lah. Batu mah biasa ya. Kita butuh 50 bak. Oke, taruh kayak gitu. Kasih ini play. Sip, kita dapat 35 tambah 19 letter. 35 tambah 19 berapa tuh? 50-an, 50 liter. Ini kita belum sempat explore sama sekali ya. Jadi gue cuma di sekitar sini doang, di kota, balik ke rumah, kota, balik ke rumah, mati, balik ke gua, terus balik lagi ke rumah. Tempatnya masih gede banget. Yang padang pasirnya belum selesai kita explore. Hutan juga belum. Maka dari itu kita akan jalan agak jauh sedikit sambil mencari liter. Gue lihat ada kayu-kayu situ. Oh, di sini ada air. Oh, enak lah. Ngapain gue balik-balik ke kota? Ribet banget nyari minum. Di sini kita bisa ambil air ya. Ada yellow lotus, tanda kita bisa ngereset status. Bagus. Ada buaya nggak? Kita butuh anakin. Ini yellow lotus nanti ya, menyusul ya. Masih belum kepake-pake banget. Wah, ada suara apa itu? Gruk-gruk-gruk-gruk. Mengerikan atau tidak? Wah, kurang ajar depan muka gua dong gue. Gue kira binatang apa gitu ya? Ada bunyi geruduk-geruduk-geruduk. Dibuat anak keluarnya. Oke, call. Berikan gua call yang banyak. Kamu berikan gua letter. Gila, rusaknya kuat banget. Kagak mati rusak. Gila nih rusak HP banyak bet.
150 ya? Gue sekali pukul berapa? Aduh. Walah, wadah. Eh, mati. Oh, bisa headshot ya? Gue lupa, kita bisa headshot. Gue masih bawa panah tadi. Kalau nggak kita pukul pas di kepala ya. Keker. Kepalanya. Harus ini, Pak. Pak. Wah, pinter deh, mau gorok lehernya nggak bisa. Total letter 74, harusnya sudah cukup. Sehabis itu kita lihat iron kita. Ironnya gue mesti tambahin lagi, 139 kayaknya kurang ya, kita tambahin lagi. 139, bisa pakai coal nggak sih di sini? Kayu, ntar. Pakai coal. Oke, kalau pakai coal burn time-nya jadi 1 jam ya, jadi lebih lama ya. Jadi emang bagus pakai coal, kayu jangan kita pakai lagi lah. Sayang pakai kayu, Bro. Habis-habisin kayu. Kayu itu bakal kepake banget untuk ngebangun, untuk ini, untuk itu kan. Maka dari itu kayu kita simpen, jangan kita pakai untuk bahan bakar. Kita cari coal aja yang banyak, bikin baju, bikin celana, bikin sepatu, bikin helm. Habis itu bikin tangan. Ah, tidak cukup, butuh 23. 23. Ayo jadi. Moga-moga cukup. Tambah 3 mungkin cukup. Heavy. Heavy. Tangan. Nah, pas. Gua enggak tahu kurang berapa. Yang pasti ditambah 3 kita bisa bikin. Dari sepatu. Besi. Oke, heavy sih emang heavy. Pakai besi. Tangan, besi. Oke. Helm. Oke, seperti itu. Celana. Oke, seperti ini bajunya. Helmnya gue gak suka. Silang. Yaudah, jadi bentuknya seperti di karakter kita. Senjatanya belum ada. Senjatanya kagak ada, Pak. Senjata keberatan. Baju-baju relic hunter bisa kita buang. Enggak lah, kita simpen. Kita masih bikin peti lagi dong. Untuk sementara, taruh di sini dulu. Taruh di sini. Sip. Sekarang kita bakal berburu. Kok gue keberatan sih? Apa yang bikin berat? Jangan bilang kita pakai baju aja beratan gitu. Pakai baju heavy. Saking cupunya orangnya. Kayaknya saking cupunya orang ya. Pakai baju heavy aja berat, Bro. Status strength udah kita naikin fit. Untokin ke situ sama grit. Aduh, grade kurang. Oke, di sini ada sebuah camp dekat kota. Jadi ini kota di sini. Di sebelah sini ada camp tuh, kita lihat di depan. Gue nggak tahu nih campnya apakah camp yang friendly atau enggak. Kita coba samperin. Ada penjaganya. Siapin senjata. Kalau dia menyerang, kita serang. Dia bugil. Oke, baru mulai sudah menyerang, Pak. Siapin. HP 100 doang. Tenang-tenang. Kita sudah kuat orangnya. Puter. Gak kena. Hit. Woi. Gak kena. Sialan. Woi, kan ketawa goblok lah. Malah kena ini ya. Copot tuh tangan semua. Kita butuh flint head itu lumayan. Sama mungkin kalau kita pakai butcher knife, kita bisa dapat hati, nggak bisa ya. Gue butuh hati sih. Gue butuh hati orang. Bone letter post. Oke, armor kita udah kuat, harusnya sih aman. Tapi untuk ini kita tambahin stamina dulu. Stamina. Oke, untuk Scott Edavari Camp. Oke, kita. Wih, bajunya, helmnya keren juga, Pak. Ini apa? Your High Priest. York High Priest. Gue kira York. Waduh. Ngindar. Hup. Weh. Kocek dong. Aduh, kena juga. Hajar. Gantian mukulnya. Gila, pakai armor heavy. Jauh sekali. Jadi lebih enak. Kagak ada. Lu memberikan gue sesuatu gak? Kalau kita congkel-congkel. Human flesh. Gak dapet ya. Gimana cara dapetin bagian-bagiannya? Jadi kita butuh apa namanya? Kita butuh jantungnya, kita butuh matanya. Gua nggak tahu dia dapetinnya gimana itu. Gua lihat ada satu orang di situ. Tempatnya sepi. Untung nggak kayak di kota. Kalau di kota tuh babak belur kita.
Ramai sekali. Ini kita bisa culik-culik nih orang ini. Ada apa di sini? Tempat perapian. Sini. Sini. Waduh, berdua. Nggak jadi. Sana, sana. Halo. Pasrah banget ya. Kayaknya bisa deh. Ah, bagus. Kopek dah. Waduh, waduh. Stamina, stamina. Stamina, stamina. 195, 195. Hit. Hit. Apa yang gue masih ada setengah? Ah, bagus. Jatuh. Hajar, hajar, hajar. Jangan bunuh diri. Kita masih bunuh satu. Bunuh yang cowok. Ah, bunuh yang cewek. Bunuh dia. Aduh, gak kena. Wis, kena. Jalan pelan, pelan. Jalan pelan, pelan. Ari. Jatuh. Gue udah ketawa, gue kira dia jatuh tadi. Gue yang jatuh. Mungkin kita bisa manjat lagi. Waduh, ada panah. Jangan tembak dulu. Gak kena, bagus. Sini. Gak kena, bagus. Hit. Oke. Dapat. Kalung. Oke, boleh kita ambil. Apa ini? Ada peti. Tempatnya serem banget. Oke. Helm, asik. Pedang, Iron Great Blade. Damage 27, two-handed weapon. Boleh. Gimana kalau kepalanya kita ganti ini? Kita nyalain. Nyalain. Nah, oke. Lucu-lucu. Kita pakai pedang dua tangan. Tidak perlu 3 hit. Kena kepala tadi soalnya. Dari depan. Coba, kita coba ke sini. Ada yang kena satu pun. Satu hit gitu ya. Jadi sekitar 2 hit. Tandanya kita mesti ganti baju ke yang medium dulu. Karena saat ini masih masih terlalu berat baju heavy itu. Orang gua nggak kuat makanya. Kita pakai baju tapi nggak sebawa barang buat apaan gitu ya. Baju doang keren. Kuat gitu. Tapi mau catering barang kagak bisa. Cuma bisa ngangkat pedang satu, helm satu, knuckle satu. Udah keberatan. Sambil menunggu kita punya hewan-hewan jadi, sepertinya kita sudahi dulu rekaman dari Conan Excels. Maka dari itu rekaman ini bakal gue stop dulu sampai di sini. Ketemu lagi sama gue di episode berikutnya di channel gue, Otakure. Thank you all.